Penggunaan internet yang semakin meningkat dalam kehidupan sehari-hari menempatkan kecepatan Wi-Fi sebagai faktor kunci dalam memastikan pengalaman online yang optimal. Kecepatan Wi-Fi yang lambat dapat menjadi hambatan dalam menjelajahi internet, streaming video, bermain game online, dan melakukan berbagai aktivitas online lainnya. Berikut ini 5 cara untuk meningkatkan kecepatan Wi-Fi di rumah, sebagaimana diungkapkan oleh Biznet. 1. Pemilihan lokasi router yang tepat. Lokasi router sangat mempengaruhi kecepatan Wi-Fi. Tempatkan router Anda di pusat rumah dan hindari diletakkan di belakang benda-benda besar atau di sudut ruangan. Hindari pula menyimpan router di dalam lemari atau di bawah meja karena hal ini dapat menghalangi sinyal Wi-Fi. 2. Gunakan bandwidth yang sesuai. Banyak router modern mendukung frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Untuk bandwidth 5 GHz lebih cocok untuk kegiatan yang membutuhkan kecepatan tinggi seperti streaming video HD atau bermain game online. Tentukan perangkat mana yang menggunakan frekuensi yang tepat untuk memaksimalkan kinerja Wi-Fi. 3. Atur kanal Wi-Fi. Router dapat bekerja pada berbagai saluran frekuensi. Pilih saluran yang kurang padat untuk menghindari interferensi dari jaringan Wi-Fi tetangga. Ini dapat membantu meningkatkan stabilitas dan kecepatan koneksi Anda. 4. Hindari gangguan elektronik lainnya. Beberapa perangkat elektronik seperti microwave, telepon nirkabel, atau peralatan elektronik lainnya dapat menyebabkan interferensi dengan sinyal Wi-Fi. Pastikan router tersebut ditempatkan jauh dari perangkat-perangkat yang akan menimbulkan gangguan. 5. Batasi jumlah perangkat yang terhubung. Semakin banyak perangkat yang terhubung ke jaringan Wi-Fi, semakin besar beban pada bandwidth. Batasi jumlah perangkat yang terhubung atau prioritaskan perangkat yang membutuhkan koneksi tinggi.